pemerintah, ulama dan umaro, mitra seperjalanan untuk mencapai tujuan negara dan agama. Kerjasama antara umaro dan pemerintah. Yang repot umaro jadi ulama, ulama jadi umar. Nah, ini yang repot. Ini yang repot. Yang kedepan kita tata lebih baik. Ulama saja, umaro saja. Kafir melihat itu, oh mulai pecah umat Islam. Mulai berani ini kafir. Karena dia lihat kita terpecah-pecah. Terkotak-kotak. Hancurkan Islam pakai orang Islam. Ini siasat mereka. Sekali lagi, hancurkan Islam pakai orang Islam. Karena dia tidak pernah menang melawan Islam. Caranya pakai orang Islam menghancurkan Islam. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendorong kita, memotivasi diri kita untuk selalu kuat mempertahankan agama Islam sampai pada kehidupan akhir kita. Pemerintah Kabupaten Batanghari, semoga saja senantiasa dalam lindungan ridho ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Bupati, kepada Ibu Wakil Bupati, ya bekerja sama layani masyarakat dengan penuh takwa kepada Allah. Kalau sudah bertakwa seorang pemimpin, insyaallah segalanya akan ditolong oleh Allah. Tidak ada yang susah. Memang Indonesia lagi diuji sekarang ini. Dengan harinya Pak Jokowi 2 periode. Kita diuji, enggak apa-apa. Pak Jokowi juga Muslim, Pak Maruf juga Muslim. Bersatu kita, perbedaan politik jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Kenapa jadi begini? 2 periode Pak Jokowi untuk mengajak kita, mendisiplinkan umat masyarakat Indonesia. Karena kebangkitan Islam di masa yang akan datang semakin dekat. Allahu Akbar. Kebangkitan Islam semakin dekat di masa yang akan datang. Jadi kita enggak usah khawatir. Semua yang kita lakukan, insya Allah tidak pernah lepas daripada penilaian Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya pribadi dan kita semua, wabil khusus pemerintah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dan Indonesia secara luas, senantiasa ada dalam keberkahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.